Ya, ini dia ada orderan dari Jalan Cilemer ke Kampung Ciamplas. Dapat juga nih, Ciamplas ke daerah mana ya? Bojongkoneng. Saya ambil dulu deh. Kita jemput dulu penumpang ya. Itu yang atas nama ya Siti. Ini dapatnya ke Bandung malah makin ke jauh. Gak apa-apa lah, saya ambil aja. Ya online harus mau, udah gimana terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ojek Online Bandung. Oh iya, suara saya ini serak ya, udah hampir sekitar 5 hari lah saya kena apa ini, flu ya. Sudah aku dokter ambil, tinggal peras dingin sudah tidak ada, tinggal suaranya ini. Aduh, oke ya, gak apa-apa, mudah-mudahan saya bisa buat sehariannya. Ya, kebetulan ini hari Sabtu ya, tanggal 2 September 2023. Ya, saya sudah agak lama juga, hampir sekitar berapa hari? Apa sayang? 11 hari kalau tidak salah ya. 11 hari saya sudah tidak on beat lagi. Ya, setelah 11 hari ini apakah masih gacor kah akun saya atau anyep? Intinya saya punya target minimal ya, kalau memang bisa di kepala 2 atau lebih ya, nanti ya kita lihat aja ya, dapat 200 atau kurang atau lebih atau melampauinya, mudah-mudahan. Yang jelas hari ini saya pakai jaket kucing ya. Nah, tapi akunnya akan saya nyalakan itu selain Gojek tentu saja InDrive dan Maxim. Grab nanti saya skip dulu karena belum ada Grab bike-nya. Oke, kita lihat keseruannya bagaimana hari ini selama perjalanan on pit di pagi hari. Oke, kita gaspol dulu ya. Sekarang pukul berapa ini? 7.00 pas ya. Ya, ini ya, tadi kan Sabtu ya, tanggal 2 September 2023. Kita buka aplikasinya. Nah, ada suara ini. Suara apa aja nih ya? Ya, InDrive. Keluarlah kau. Iya. Apa ini? Apa ini? Mau banyak orderan, ikuti tips ini. Tab untuk info lengkap, ada sesuatu di InDrive yang baru nih. Setelah layanan, untuk ikuti aturan untuk perjalanan yang nyaman dan aman. Pelanggaran bisa mengakibatkan penurunan rating, pendapatan berkurang, dan privasi kemudian. Apa ini? Setujui lah. Ada yang begini segala. Apa ini? Datang tepat waktu. Oh, biasa seperti biasa lah ya ini mah. Semoga perjalanan lancar, amin. Ya, tetap kendalanya. Tidak ada yang masuk lagi. Ya, kita buka dulu tawar otomatisnya. Kemudian Gojeknya jangan lupa kita nyalakan ya. Sambil nunggu orderan, nanti saya harus pakai sepatu dulu. Nanti kalau ada orderan bagaimana ini? Saya belum pakai sepatu. Bentar. Ntar ya, nyalakan jack, nyala jack. Dia minta permuk tidak ya? Kayaknya tidak lah. Kita atur dulu ininya. Siapa tahu ada yang masuk GoFood, bahaya nih. Saya tidak GoFood ya, GoRed dan GoSend aja. Oke, kita tunggu orderannya. Halo, mana tadi? Aduh, udah ada yang masuk lagi. Aduh, ini minta permuk, ini masuk. Oke deh, kita jemput dulu. Dimana ini? Kelurahan Pasir Layung ke Indogrosir. Ya, kita jemput dulu penumpangnya. Aduh, dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk. Indri ada ini. Aduh, ya Allah. Ini ada Indri. Gojek dapat. Semua yang mau diambil. Yang mau diambil ini. Pembalatak begini ngomongnya.
Udahlah, kita ambil Gojek aja walaupun ini ya murah, tidak apa-apa. Udah, kita minta batalkan ya ini yang Jomer. Tuh, saya minta batalkan ya. Ya, kita gaspol dulu, jemput dulu penumpangnya. Indah ya. Kita helm dulu teh. Enten. Boleh. Was kabelnya ini. Tetep. Iya. Kriya Kircon ya. Oke. Sudah siap? Bismillah. Di belakang sini ya. Segera yang belakang di sana depan. Salah. Oke, ini barangnya teh. Ya. Ya, terima kasih. Oke, barusan kita sudah mengantarkan OR jadi cadel sih. Duh, gara-gara 11 hari nggak ngebid ini ya. Dari mana tadi ya? Dari Jalan Haji Sarkawi ke Griya Kira Condong. Dengan argo berapa ini? 8.000 berapa ayo? 8.400 ya. 900 nya ini di atas depositnya, 700 sampai 900. Oke, kita selesaikan dulu ya. Tadi ada dua orderan sebetulnya. Itu Indri dapat 15.000, lebih besar secara nominal. Kemudian ini dapat 8.400 ya. Tapi saya ambilnya yang Gojek. Kenapa? Karena yang Indri tadi adanya di zona merah. Jadi saya ambil yang lebih aman saja. Kemudian selain itu pertimbangannya kalau Gojek di cancel tuh rawan anyep ya. Kalau Indri di cancel sama penumpang ya masih aman lah ya. Ya sudah, saya ambil yang Gojeknya saja. Oke, kita nyalakan lagi Indrinya. Apakah masih segacor tadi rebutan sama Gojek atau bagaimana? Oke, kita tunggu saja ya. Sambung lagi nanti setelah ada orderan berikutnya. Jarak condong. Siapa tahu ada orderan. Oke, ini dapat orderan dari mana ini? Stasiun Kircon ke Bambali Babakan Sari. Oke, kita jemput dulu penumpangnya. Matikan dulu tapi ini Indri-nya, belum dimatikan. Terus mau masuk stasiun. Anjuran sendal, oke. Siap. Kita jemput ke penumpang ya. Yuk, ah, gasken lah. Kanan. Oh, yang atas nama Ibu Kartini. Oh iya. Pakai helm, Bu. Sok. Bingung mana jualan sendal, oh ini. Iya. Iya.
Oh, pindah ke Ranca Ekek ya? Perumahan itu ya? Iya, oke. Wah, hati-hati bolong. Ke Jalan Mbah Malim. Harganya cara-cara sih, tapi kita ambil aja ya. Berapa ini? 8.000 ya, 6.500 tunai. Kemudian depositnya atau GoPay-nya 1.500 ini 8.000. Saya selesai antar dulu. Dikasih bintang 5. Ini biar dikasih orderan lagi sama Gojeknya. Iya. Sip. Ini juga sama, kayak gini, kasih gini. Apa nih? Mang, cakem aman, sok dicegat tek opang. Itu mah nanti ya saya jawab ini atau sekarang. Sekarang aja saya jawab ya, biar nggak penasaran. Aman, cahem aman, cahem aman itu, cahem aman. Kecuali jati handap dan pada suka. Alhamdulillah, saya aman mah. Ya, dah. Ya, teruskan lagi. Nanti setelah ada order berikutnya kita sambung lagi. Terutama karena saya ngejar target ini ya, untuk di angka 200 hari ini. Bisa atau tidak ini ya. Saya coba dulu, off-kan dulu kameranya, nanti saya sambung lagi. Mungkin di siang atau sore hari pada saat nanti orderan sudah mencapai targetnya. Oke, tetap stay tune terus di channel Ojek Online Bandung. Oke, barusan tadi saya sudah sholat dulu ini. Ini ada kopi kenangan ya di sini, di SPBU Cimahi. Nah, saya sholat Isya tadi di sini nih. Di SPBU, musola SPBU Cibabat, Cimahi. Coba nyalakan dulu ini aplikasinya di sini ya. Daerah Cibabat. Kita sambung lagi setelah orderan saya dari pagi sampai maghrib sebetulnya sudah beres. Cuma karena tadi aplikasinya belum dimatikan, ya terpaksa saya jalankan gitu, karena memang ada orderan yang masuk gitu. Ya kita jalankan dulu aplikasi Gojeknya dulu. Jalan tas ini lebih enak. Ya, Jack nyala Jack. Yep. Oke, Gojeknya sudah nyala. Kemudian ini masih lagi drive-nya dulu. Kita nyalakan ya. Oke, nyalain drive. Kemudian maksim juga kita nyalakan. Tadi juga saya dari pagi menyalakan maksim ya. Ya terakhir maksim bisa nyalakan. Walaupun tidak selama Gojek dan InDrive. Jadi kita lihat dulu apakah ini bisa. Saya sebetulnya pengen searah dulu nih harusnya nih. Tapi bisa closing sebetulnya. Kita coba di setting dulu searah ya. Ke Terminal Cicahem. Bisa tidak nih. Konfirmasi tujuan ini. Kayaknya bisa deh. Oh iya bisa ya. Ini layanan semua aktif ya, sebelum jam 8 luar. Apalah. Kalau dosen gerak kita ambil. Oh ya. Apa ini? Ini gacoan. Gimana?
kan saya juga ke sana, arahnya udah di satu arahin, kenapa begini ya? Gojek deh. Ke satu arahin maksudnya satu arah. Ini lihat nih, searah nih. Orang sudah satu arah kok. Terminal Cicaheum. Kenapa malah dikasih megatron? Tuh lihat tuh Terminal Cicaheum. Kalau megatronnya ke Terminal Cicaheum saya ambil dari sana sambil pulang. Ini malah dikasihnya malah daerah Ciberem tadi pengantarannya, ya enggak lah yang saya ambil. Ayo dong, ayo. Ya ini dia ada orderan dari jalan Cilemer ke Kampung Ciamplas. Dapat juga nih, Ciamplas ke daerah mana ya? Bojong Koneng. Saya ambil dulu deh, ini matikan dulu gojeknya. Tidak apa-apa. Istirahat. Ya istirahatkan dulu, udah dapat intrinya. Bojong Koneng ya. Jadi gak apa-apa, nama Siti, kita chat dulu. Itu jemputnya di mana sih? Cilember 280. Oke, kita jemput dulu penumpang ya. Itu yang atas namanya Siti. Ini teh ke Bojong Koneng mana ini? Ke Ciamplas, Pak. Hah? Ciamplas. Ciamplas. Oh, pada larang. Pikir nggak apa-apa. Helm sendiri ya. Udah biasa ngasih helm soalnya. Ini teh. Pengennya dapatnya ke Bandung malah makin ke jauh. Nggak apa-apa lah, saya ambil aja. Ya online harus mau, udah gimana? Aduh, ya Allah. Motor deh. Ayo 30 menit ya. Aduh. Hei. Betiknya. Butma go go okay. Lihat ya, asli. Aduh, ya Allah. Oh, sini, kelewat. Titiknya di depan soalnya. Tuh. Nggak apa-apa, ini mah di luar ini kan. Di luar rencana. Bentar, kita balikin dulu motornya, nggak gampang. Aduh, ya Allah. Pas ini teh, ada motor. Awas, ada ini, awas. 29 kembali 21 ya, benar kan 29 kembali 21 benar enggak, udah mau pulang 20 aja itu benar ya, pusing saya. Ya, siapa? Ya sama-sama. Ya nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Tadi kepegat sama yang ini ya. Yang apa?
hiburan RT berapa 03 Bakti apa kencang daerah mana ini teh? Ciamplas, Bojongkoneng, Padalarang. Saya baru tahu ada Bojongkoneng, ada Ciamplas daerah Padalarang. Berapa 8:30 ini 22:09 ada di Padalarang. Enggak salah ini teh. Allah. Tuh lihat. Nih. Kelihatan enggak sih? Tuh. Padalarang. No. Enggak tahu itu apaan. Tuh, gelap kan? Ya. Tuh, kita closing saja di Padalarang ya. Tidak apa-apa closing di negeri orang. Kita rekod dulu nih. Rekod dulu. Aduh. Udah beres kan ini. Oke, hey. Udah direkod nih. Tadi berapa harganya dari mana tadi ya? Saya lupa. Cimahi, Cibabat ke Ciamplas Bojongkoneng Padalarang harga 29.000 ngasihnya tadi 30.000. Oke, kita selesaikan dulu perjalanannya ya. Ini masih bintang 5 sajalah. Hampir 30 menit nungguin di jalan, ya Allah ya Rabbi. Kita matikan dulu aplikasinya. Oke, sekarang kita buka aplikasi Gojeknya. Kita closing di sini dulu biar kepikiranan. Closing di sini saja. Kita buka juga Maximnya tadi belum di ini ya. Maximnya buka. Oke. Kemudian kita buka juga kalkulatornya. Ya, kita mulai lihat di layar handphone pendapatan hari ini. Kalau berapa sih? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 September, hari Sabtu 2023. Oke, kita lihat pendapatan hari ini di Gojek. Berapa orderan? 8 orderan dengan 93.200. Halo, ketik dulu. 93.200 tambah inDrive. Berapa inDrive? 1, 2, 3, 4, ini batalkan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dibatalkan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 yang dibatalkan. Ya, 10 orderan dengan 126.000. Oke, ditambah maksimnya tadi berapa ya dapatnya, coba kita lihat maksimnya berapa orderan. 2 kalau tidak salah, ini tadi itu dibatalkan yang satunya ini nih, ini cireng mak goreng nih dibatalkan. Ini 15.000 The Green Aquila sama Salema Food 8.600. berapa itu? Udah capek saya mikirnya berapa, bantuin dong. Berapa tuh 15 tambah 8.000? 23.600 ya. Oke, maksimal 23.600. Benar ya, 23.600. Oke. Ditambah tadi dapat offline 12.500. Kemudian ditambah tadi tip 15.000. Ya, total hari ini pendapatan adalah 270.300. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti channel Ojek Online Bandung sampai malam ya. Ini karena tadi di luar rencana, sebetulnya saya udah order searah Gojeknya ke daerah Bandung. Dapatnya malah kepada larang. Aduh ya Allah ya Rabbi, tidak apa-apalah. Gaskeun we lah. Risiko jadi driver online ya. Oke, alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui. Tadinya 200 tapi dapatnya 270.300. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen ya, di channel Ojek Online Bandung. Ya, saya mau pulang dulu, sudah istirahat buat besok lagi tenaganya ya. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, Ojek Online Bandung.